Selamat pagi, gak kerasa udah 9 hari kita di Bali. Bentar lagi kita bakal pulang deh. Di hari ke-9 ini kita juga bakalan check out dari hotel kita di Konrad. Dan rencananya kita bakal pindah deh ke daerah Seminyak. Sebelum kita check out, kita mau puas-puasin main di hotel. Tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu nih. Kita request ke hotelnya agar breakfast dikirim langsung ke kamar kita. Mereka kirim makanannya pakai tray kayak gini. Nah, ini udah dimakan ya sama anak-anak. Habis selesai makan, kita langsung berangkat ke pantai. Jadi kita jalan-jalan di pinggir pantai Hotel Konrad ini. Rencananya kita mau main di pasir pantainya dulu. Hati-hati. Dan ini si Joli, kemanapun dia pergi di hotel ini pasti tas mainannya selalu dibawa-bawa. Lucu banget deh ngeliat dia. Akhirnya tadi abis jalan-jalan di pinggir pantai, kita tetap putusin untuk main di kolam renang aja. Anak-anak kayaknya lebih suka main di sini deh. Kita check out ya, keluar dari hotel ini ya. Kita pindah hotel. Besok kita pulang. Terus gimana nih? Udah harus keluar, Dedek. Kita keluar hotel ya. Oke. Dedek mau pulang? Mau. Oh, Dedek mau pulang. Koko mau pulang? Jadi habis check out kita mau pergi ke beberapa tempat. Yang pertama kita pergi ke Bali Collection. Lokasinya masih di Nusa Dua, deket banget sama hotel kita. Setelah dari sini rencananya kita mau ke daerah Sanur. Rencananya kita mau makan sop ikan. Terus kita mau beli es krim juga masih di daerah Sanur. Ada tempat makan nggak Pak di dalam? Belum ada. Oh belum ada ya? Tutup semua ya? Oh ya dulu ada ya, setahu saya ya. Oke oke, siapa? Semuanya tuh. Ini tutup tuh. Di Sanur rencananya kita mau makan sop ikan makbeng dan begitu sampai Sanur kita langsung menuju lokasi. Kita belum pernah ya makan di sini jadi agak penasaran ya sama rasanya tuh kayak gimana sih. Tempatnya rame banget di sini, beda banget sama tadi kita dari Nusa Dua tuh sepi banget. Untuk makanannya disajikan seperti ini, jadi kita dapat ikan yang goreng, satu lagi yang kuah. Istri langsung cobain dan dia bilang sih pedes banget. Gue pribadi nggak suka makanan pedes, tapi menurut gue sop ikan ini sih seger banget. Habis selesai makan, kita makan lagi. Ya, jadi kerjaannya begini ya, makan terus. Tapi kali ini kita mau cari dessert. Sekarang gue lagi di Massimo Ice Cream, masih di daerah Sanur. Kita ada yang baby cup, yang ini 2 rasa 20.000. Oke. Yang ini 3 rasa 50.000. Oh, ya itu aja yang 3 yang rasa. Ini 3 rasa.
sampai. Neneng Papa, sekarang perut udah kenyang banget. Tadi udah makan sop ikan, udah makan ice cream. Sekarang kita mau main dulu di pantai. Kebetulan besok udah pulang, jadi kita mau puas-puasin deh ngelihat pantai di Bali.